Oke, selamat datang kembali di Motor YouTube Channel dengan gue Mike, dan kali ini kalian sedang ada di seriesnya di motor-motornya pemenang PUBG dunia, yaitu adalah si twins kembar, si Bagas Zuxi dan Bagus Luxi. Nah, ini adalah motornya si Bagus kali ini. Kalau kemarin itu kita sudah review ZX636 punya Bagas Zuxi dan juga motor barunya yaitu adalah MT07. Nah, kalau si Bagus ini, Bagus Luxi ini, dia itu memang seperti yang sudah dia bilang di video-video sebelumnya, dia itu suka motor Eropa. Kalau si Bagas tuh jelas banget suka banget sama motor Jepang ya. Jadi dia sudah punya ZX636, dia juga punya MT07 gitu ya. Kalau Bagus ini dia pakai MV Agusta Brutale 675. Sebelumnya tuh dia punya Ducati Monster, waktu itu juga sudah dibawa ke Les Motor. Cuma mungkin bosennya atau kurang suka, akhirnya dia beralih gitu ya, dia beralih ke MV Agusta. Jadi kalau kemarin ada Harta, Tata, dan Megan, hari ini adalah Harta, Tata, dan Oke guys, nah kita akan review ini motor MV Brutale. Jadi apa saja yang sudah dipasang ke Les Motor. Jadi Twins ini emang idola banget ya, selain mereka itu juaranya PUBG dunia yang sudah mengharumkan nama Indonesia, mereka juga punya motor itu banyak ya guys ya, dan motornya itu selalu dimodifikasi gitu ya, selalu nggak pernah standar gitu. Nah, oke, langsung aja kita review apa aja yang sudah terpasang di motor MV Agusta ini. Nah, pertama memang MV Agusta ini torsinya juga lumayan gede ya, karena itu memang dari bawaan juga sebenarnya kalipernya sudah Brembo radial. Nah, cuma waktu itu master remnya belum, jadi master remnya kita ganti pakai RCS19 ya, untuk menunjang double disc dari si Brembo-nya ini kita pakaikan RCS19. Feel-nya memang jauh lebih responsif banget ya kalau kita pakai Brembo RCS19 ini, dan juga stop-nya itu atau berhentinya itu soft banget gitu, jadi nggak ngagetin. Nah, lalu untuk selang remnya kita pakai Hell, terus selang remnya cukup banyak ya kalau untuk DMV, dan cukup ribet juga gitu ya untuk modul-modulnya segala macam. Tapi kalau di Les Motor kita bisa. Nah, lalu selang master remnya RCS19 biasa ya, bukan Corsa Forte. Untuk tabungnya pakai Lightech warna merah. Nah, ini kombinasi warnanya memang simpel sekali ya, merah sesuai dengan warna motornya. Nah, lalu kalau untuk koplingnya, kopling originalnya itu parah guys, itu berat banget gitu. Makanya kita pakai Kanako Sato ini yang pivot 24, ini pun sebenarnya belum tergolong ringan sekali gitu ya. Belum tergolong tuh kayak motor Jepang kalau udah pakai Kosato langsung auto ringan. Ini masih lumayan cukup berat, tapi jauh lebih ringan dibanding standarnya. Oke, lalu untuk hand gripnya menggunakan Ariete warna merah. Lalu kalau untuk spionnya dia pakai Rizoma gitu ya. Ini Rizoma yang original, harganya itu wah banget lah gitu ya. Sepasang itu 6.500 guys. Oke, nah itu untuk di kokpitnya sebelah sini. Lalu kita mundur sedikit, itu baru banget pemasangan yang hari ini. Yang kemarin juga di video yang gua umumkan bahwa MV Agustanya juga ikuti jemput bareng sama MT07. Itu untuk pemasangan steering damper off lens. Untuk steering damper off lensnya ini kita menggunakan yang SD000. Dengan bracketnya itu custom, karena memang bracketnya belum ada buat MV Agusta ya. Oke, nah untuk steering damper all-in sini memang dibutuhkan karena katanya ridingnya lumayan cukup getar dan lumayan cukup goyang. Ini bisa kita setting, dilengkapi dengan 20 klikan ya. Ini kita taruh di medium aja, jadi nggak terlalu berat juga dan nggak terlalu ringan. Kalaupun mau di setting gampang, hanya cukup tinggal melakukan adjustment di putarannya ini, adjuster yang warna goldnya ini untuk di adjust. Oke guys, lanjut kita beralih kepada bagian pengamannya. Nah, untuk pengamannya ada RNG frame sliders ya, kanan kiri. Lalu juga ada GB Racing engine case covers. Untuk cover radiatornya sudah menggunakan RNG. Oke, nah kemarin di depan juga ada axle slider dari RNG. Oke, jadi motornya ini baru juga selesai dicat velg katanya ya, merah. Kita tinggal tunggu aja, katanya juga mau ganti velg. Oke, lalu untuk tabung belakang kalian juga lihat di sini ada Lightech juga warna merah. Untuk dudukan plat nomor pakai RNG. Lalu lampu belakangnya juga sudah 3-in-1 ya, yang LED. Nah, untuk bannya kemarin juga baru ganti pakai Bedlack S22, depan 120, belakang kita upgrade naik 10 jadi 190. Nah,
Ini juga kemarin ganti knalpot, kemarin sempat galau mau ganti knalpot, akhirnya ganti juga. Ini menggunakan HP Course, made in Italy. Jadi selain motornya yang made in Italy, exhaustnya pun juga made in Italy. Nah khusus yang ini adalah slip-on. Suaranya nanti akan gua soundcheck juga. Dan memang untuk di motor Italy ini lumayan harga knalpotnya gitu ya. Kemarinnya harga knalpotnya slip-on saja, itu tuh 36 juta rupiah ya guys. Hold up! Wait a minute. Ya, modelnya ini dia yang tiga lubang seperti ini. Modelnya mirip-mirip sama Ampere yang standarnya. Suaranya berbeda dan performanya juga beda. Jadi kalau untuk dari model tidak menghilangkan model original dari knalpot asli bawaan MV-nya. Karena memang ini kayak ciri khasnya banget gitu ya. Jadi kalau memang kita pakaikan HD Course ini masih membawa desain bawaan Patriotnya yang memang bisa dibilang emang distinctif banget lah gitu ya di motor ini. Nah lalu untuk joknya kalian bisa lihat ini sudah ganti juga seat cover dari Lui Moto. Nah jadi kemarin itu cuma pakai seat cover doang tapi dalamnya nggak dikasih gorgel dan itu kayak keras banget sih guys ya. Jadi kemarin si bro Bagus juga minta supaya dikasih gorgel supaya dia itu lebih empuk. Oke guys. Oke guys. Jadi itu, ini dia motornya si Bagus, MV Brutale 675. Jadi sebelum gue tutup, akan kita kasih soundcheck dulu bagaimana bunyinya dari si MV Agusta Brutale ini menggunakan HP Course slip-on. Guys, itu dia soundcheck dari motor si Bagus menggunakan HP Course slip-on made in Italy untuk MV Agusta Brutale 679. Itu dia guys, suaranya memang distinctif banget ya. Suara mesinnya itu kedengaran banget, suara karakteristik motor Italy itu kedengaran banget. Nah, jadi itu dia guys dari gue Mike dan thank you banget yang udah nonton. Semoga kalian selalu sehat selalu, bahagia selalu dan semoga kalian selalu terinspirasi. Thank you juga untuk Bro Bagas dan Bagus yang selalu setia di Les Motor, yang selalu merapatkan motornya taruh di Les Motor untuk melakukan modifikasi dan juga upgrade-upgrade-nya. Thank you udah jajan lucu di Les Motor. And I see you again next time. Jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe. Subscribernya Bagas Bagus ayo ditransfer dibantu ke Les Motor. I see you again next time. Bye bye.